Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Mekah sebagai kota suci itu sejak penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ardh." Kota ini, kota Mekah, Allah telah memuliakannya sejak hari penciptaan langit dan bumi. Bahwa faraun bihurmatillah ila yaumil qiyamah, dan Mekah adalah kota suci ya, dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Enggak ada perubahan. Iya. Kalau ibu kota bisa dipindahkan ya. Tapi kalau kota suci enggak bisa dipindah. Cuma orang Syiah anehnya, Mekah dianggap nggak ada apa-apanya dibandingkan Karbala. Kami punya kota suci lebih luas, radius 25 km ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, itu tanah Karbala. Dan mereka mengangkat pergi ke tanah Karbala lebih utama daripada 20 kali haji. Tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya adalah siapa yang punya niatan buruk di kota Mekah, maka dia terancam dengan azab yang pedih, sekalipun niatan buruk itu baru muncul di hati. Makanya hati-hati ya kalau punya niatan jelek ya, niat mau melakukan bid'ah ini seperti pernah terjadi, melakukan lagu di saat sofa marwah, saya mau menampakkan nasionalisme saya misalnya di sana, tapi dengan cara yang bid'ah. Bukan berarti nggak boleh menampakkan nasionalisme, boleh saja, tapi dengan cara yang syar'i, misalnya tempat ibadah. Iya, bukan kemudian mengubah cara ibadah. Zikir ini diubah menjadi nyanyian Indonesia Raya atau yang semisalnya ya. Atau dia punya niatan, wah ini ada peluang bagus, ayah saya ada kesempatan ke Mekah pas musim haji ya, saya punya link ya untuk mengumpulkan haji atau mengumpulkan dam ya, tapi cuma sekedar formalitas aja, kambingnya nggak ada, gitu ya. Na'udzubillah. Dan ternyata benar, azab itu terkadang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum di akhirat. Ada orang-orang yang suka menipu jemaah haji, terutama terkait dengan hadiyu dan semisalnya, itu matinya ketika ditakim la ilaha illallah, malah yang keluar suara embek. Suara kambing, beeh. Ini kisahnya kan bukan dongeng, diceritakan oleh sebagian teman yang ada di sana. Iya, ancaman ada di ayat Al-Qur'an surah Al-Hajj. Wa may yuridhu bi'ilhadin bi'ulmin nudhidhuhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kezaliman, keburukan di dalam kemampuan, niscaya akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Oh, jadi jangan macam-macam ya. Ini salah satu kekhususan kota Mekah yang tidak terdapat di kota-kota lainnya. Walaupun masih ada keinginan di hati, walaupun keinginan itu masih jauh dari Mekah ya, keinginannya waktu dia masih di Indonesia, wah saya ada kesempatan ke Mekah, saya punya siasat begini. Menurut ini orang jarak Indonesia ke Mekah kan jauh banget, tapi dia sudah terkena ancaman ayat ini. Apalagi kalau niat buruknya pas sudah sampai di Mekah,
na'udzubillah. Begitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Hadza siratun mustaqim.